Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di pagi menjelang siang hari ini, langsung nih kabar pertama datang dari unggahan para fans Leslar Lovers yang mengabadikan momen Lesti dan Rizky Billar saat di backstage Indonesian Television Award 2024 semalam. Di sini terlihat Una Lesti Kejora selalu mencium tangan suami ya saat Una Lesti Kejora mau perform. Banyak banget yang memberikan pujian kepada Lesti Kejora yang selalu salamnya ini salam sunnah rasul, dari mencium telapak tangan 3 kali, punggung tangan 3 kali ya, dan tidak lupa cium kening juga. Masya Allah, langsung dirangkul nih sama suami tercinta. Ini momen yang sangat membahagiakan. Mudah-mudahan Lesti Kejora dan Rizky Billar selalu diberikan kebahagiaan, amin ya robbal alamin. Oke, lanjut nih para sahabat, ada kabar gembira dari Om Adi. Tanggal 13 sampai 14 Juli nanti akan ada acara Lesti Lovers. Di acara anniversary 1 dekade Lesti Lovers Indonesia, 2 hari lagi ya para sahabat. Masya Allah, pastinya kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan dilancarkan acaranya. Dan jangan lupa untuk gabung ya. Mudah-mudahan Una Lesti Kejora juga bisa hadir. Kemudian juga ada unggahan dari Lesti Lovers Jabodetabek. Masya Allah, semuanya pada bahagia nih, karena memang semalam benar-benar bikin bahagia ya, karena sapu bersih 4 nominasi oleh Lesti dan Rizky Billar. Semuanya berkat kekompakan dari Lesti Lovers, Bill Lovers, dan Leslar Lovers. Terima kasih banyak buat kalian yang udah menyempatkan waktunya untuk menemani Lesti dan Rizky Billar tadi malam. Dan langsung dong banjir komentar, ada akun Naura Gemoy mengatakan, semangat buat selalu support sang kejora dimanapun dan sampai kapanpun, sehat-sehat buat kalian ya. Kemudian juga ada komentar yang lain, ada akun Eti Mulyati dan Hesti Elviana, masya Allah, semoga kalian selalu kompak dan solid serta selalu ada selamanya untuk sang kejora. Kemudian ada komentar yang lain, ada akun Mbah Syakel underscore dan Dara Talib, sehat selalu buat kita semuanya, buat kalian para fans keren banget. Semoga kita makin kompak untuk selalu mendukung karya-karya dari Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dan ini dia unggahan langsung dari Indonesian Television Award, di mana para pemenang ya, alhamdulillah, semoga makin semangat lagi untuk berkarya buat Lesti dan Rizky Billar. Senang banget ya karena 4 nominasi disapu bersih. Dan ini dia Indonesian Television Award umumkan daftar pemenang. Nah, ini yang membuat kita bangga. Kita deg-degan juga pas pembacaan nominasi ya. Yang pertama ada artis televisi terpopuler dimenangkan oleh Lesti Kejora. Gak nyangka banget, kirain gak menang ya, karena fans sebelah bilang katanya gak mungkin Lesti Kejora menang, tapi dengan kekuatan Lesti Lovers dan Leslar Lovers akhirnya menang. Kemudian untuk nominasi aktor televisi terpopuler, Rizky Billar pun menyabet di nominasi ini. Dan pastinya bangga dong, akhirnya nambah lagi pialanya. Kemudian juga ada aktris televisi terpopuler dimenangkan oleh Lesti Kejora. Wow, congratulations. Kemudian juga untuk nominasi selanjutnya ada drama Frame Time. Wah, ini yang membuat kita bangga sekali. Baru beberapa episode langsung dapat penghargaan.
program primetime drama terpopuler Aku Mencintaimu Karena Allah. Ucapan terima kasih banyak dari Pak Yudo dan pastinya kekuatan Lesti Lovers juga serta Lister Lovers yang membuat kekompakan ini menjadi penghargaan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah ya, kami sangat bersyukur ini piala yang keempat, pastinya alhamdulillah sudah disapu bersih. Dan doa yang terbaik, mudah-mudahan semangat lagi untuk berkarya dan bisa nambah lagi pialanya di tahun depan. Kemudian juga ada komentar dari Nura 41881. Jangan lupa besok pasti banyak yang merong-merong nih, nggak pada terima ya. Dari fans artis lain kalau dimunculin wajah pemenang ya tuh. Kemarin keluar-keluar juga katanya fans Lesti jangan kepedean. Lesti Kejora nggak akan menang di nominasi yang Mimin bacakan tadi guys. Tapi alhamdulillah kan berkat kekompakan para fans Lesti Lovers akhirnya menang juga tuh. Makanya jangan sampai ya koar-koar sebelum waktunya tuh, kan malu sendiri. Untuk kita semuanya tetap kompak selalu, bahu-membahu untuk support, doa. Semoga kebaikan kalian dibalas pahala berlipat ganda, rezekinya makin mengalir, berkah dan makin sukses. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada komentar dari Karawan Jenny mengatakan, nunggu satu lagi pas nominasi pembacaan benar-benar deg-degan, bikin spot jantung. Dan karena lawannya juga hebat-hebat ya, tapi alhamdulillah Rizky Billar memenangkan nominasi di aktor televisi terpopuler. Walaupun Amka ratingnya lagi turun, tapi dia di YouTube banyak banget yang nonton ya, ngelebihin Saleha gitu ya yang selalu rating 1. Dan semangat terus buat kita semuanya, dan biar pada tahu ya, alhamdulillah nih Masya Allah kenapa Leslar bisa sapu bersih piala di vote di aplikasi RCTI Plus itu ngaruh banget ternyata ya. Walaupun dilihat dari komen kita tenggelam dengan fans sebelah karena mereka hanya fokus di Instagram dan di Facebook, di aplikasi mereka lemah. Dan alhamdulillah kita fans Leslar selalu voting di aplikasi dan itu sangat-sangat membantu ya, alhamdulillah. Kemudian juga ada momen bersama Inara Rusli ya. Lesti Kejora bersama Inara Rusli, Masya Allah, kedekatan yang sangat akrab sekali. Dan pastinya untuk Una Lesti Kejora, wajahnya sangat teduh, adem, dan cantik. Dan pastinya kita bahagia sekaligus bangga ya. Lesti Kejora juga menyanyikan dua buah lagu ciptaan dari suami tercinta Rizky Billar, yakni Di Arsimu dan Mencintaimu Karena Allah. Dan ada momen atau kata-kata dari kakak Rizky Billar yang mengungkapkan bahwa kakak Rizky Billar sangat berterima kasih kepada dua wanita cantik. Siapakah dia? Dia adalah istrinya Lesti Kejora dan ibu tercinta. Ini dua sayap Rizky Billar ya, yang selalu mensupport Rizky Billar dari awal waktu Rizky Billar down. Kemudian sampai sesukses sekarang, ada dua wanita cantik yang selalu membuat kakak Rizky Billar selalu semangat ya. Dua wanita cantik versi Rizky Billar pastinya. Dua sayap ya, dua sayap yang menopang dia saat terjatuh. Dan pastinya Lesti Kejora dan Ibu Rosmala Dewi adalah wanita yang benar-benar sangat berpengaruh untuk Rizky Billar. Doa terbaik dari mereka berdua sehingga Rizky Billar bisa menghantarkan Rizky Billar ke kesuksesan. Oke para sahabat, sambil nunggu vitamin selanjutnya tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.